pertama. Ini saya bersama sedikit Ibu Rizqy Amelia. Beliau adalah psikologi dan matra di Universitas Edinburgh. Beliau adalah dosen di Universitas Erlangga di 2011 dan sangat berkomitmen sama penerusnya Sains dan Teknologi. Jadi kita bisa lihat bagaimana beliau saat ini ya sebagai clinical researcher gitu ya, yang menulis, mengembangkan tantangannya sebagai menulis waktu dan apa bisa. Dan apa akibatnya? Nanti akan saya
akan menjelaskan soal angka. Dan dari tadi kita banyak mengangkat angka di dalam kan. Karena kita pasti kalah. Negara-negara di luar sana itu sudah jauh lebih advance kalau bisa soal jumlah. Kita nggak mungkin bisa menangkap soal jumlah. Yang harus kita lakukan adalah melangkaui dari itu semua. Dan kita bisa menjelaskan. Ya. Dimana kalau kita motivasinya adalah kecintaan kita pada sains. Ya kecintaan kita pada sains, jadi kita dedikasi kita buat ilmu pengetahuan, buat masyarakat. Kita tahu bahwa kerja kita itu dimanfaatkan oleh publik untuk mencapai publik. Kemudian yang kedua adalah dari dogmatisme ke skeptisisme. Ya. Jadi ketika ada bukti yang menentang islamisme kita, mau gak kita open mind untuk taking account, bukti yang konfliktif itu dengan apa yang sudah kita yakini. Ya. Terus kemudian dari quality ini yang penting Bapak Ibu. Masa kita mau ngurusin kuantitas terus ya, kapan kita bicara soal substansi, kapan kita bicara soal kualitas. Kalau kita bicara peneliti itu dilihat dari IDES atau dari special talent misalnya, kapan kita pernah bentuknya benar-benar waktu itu betul-betul membaca karyanya. Gitu ya. Kemudian dari competitive arrogance to humility, Bapak Ibu. Saya selalu ketika berdiskusi dengan teman-teman yang sudah yang sudah berpengalaman di penelitian, mereka selalu bilang yang jadi menghambat kompetitifan, menghambat inovasi itu adalah arogansi. Sedangkan dengan intellectual humility, kita tahu bahwa sains itu tidak bisa menjawab semuanya, Bapak Ibu. Tapi sains itu adalah alat terbaik yang kita miliki saat ini. Dia nggak bisa menjawab semuanya. Tapi barang lebih yang kita punya untuk menjawab dunia. Oke, kemudian apa yang jadi masalah kita bersama? Ini dosa kita sendiri, kan bisa sebagai ilmuwan. Apa masalahnya? Pertama, Bapak Ibu, siapa yang di sini suka membuat hipotesis ketika lihat data? Siapa yang menambah responden supaya bukti value-nya sama dengan kurang dari 0,05? Siapa yang kemudian memutuskan untuk tidak publikasi karyanya ketika value-nya itu more than 1.05? Siapa? Hampir semua dari kita. Kita berkontribusi pada dosa ini. Kita punya dosa kolektif sebagai akademisi. Kita punya sesuatu yang sebenarnya replikasi atau reproducibility, Bapak Ibu. Ada satu penelitian yang sangat menarik di psikologi. Ada seorang psikolog sosial dari Stanford University namanya dia melakukan 9 studi, Bapak Ibu. Yang intinya 9 studi itu ke-8 yang menunjukkan bahwa orang itu bisa memprediksi masa depan. Itu benar, Bapak Ibu. Orang psikologi itu mana? Ya, memang lulusin. Ada orang sih, jadi kok bisa? Ini sudah kalau dihubungi dengan hukum apa-apa sudah tidak mungkin masuk akal. Tidak ada ceritanya. Sebab itu mendahului, sebab itu lebih, akibat itu mendahului sebab itu. Dan menariknya Bapak Ibu ketika dicoba lagi dari peneliti lain, mereka menemukan hal yang sangat berbeda. Mereka tidak menemukan itu sebagai sesuatu yang apa. Ini kenapa kita sebutin krisis replikasi. Dan menariknya ini tidak hanya di psikologi, tapi juga di kedokteran, ideologi, kimia, hidrologi, umumnya Pak Erwin, di psikologi dan hampir di semua ilmu, di hampir semua disiplin ilmu. Apa bahayanya? Sekali lagi kita tahu bahwa di luar sana ada banyak orang awam yang pernah mengusul ilmu pengetahuan baru. Bahkan kalau di bicara, tidak hanya orang awam. Banyak kan ketika tidak bisa, kita nggak bisa membuktikan bahwa diri kita itu kredibel. Kira-kira apa yang diinterpretasikan, dipersepsikan oleh kesehatan konspirasi misalnya? Bahaya sekali Bapak Ibu ya. Kemudian sekali lagi integritas itu hanya bisa didapatkan kalau kita itu terbuka, transparan dan mau berbagi. Jadi gak ada cerita integritas itu datang dari peraturan atau dari sesuatu yang turun dari luar yang tidak. Jadi karena pertama ada dorongan untuk kita siap di review, kita siap mengutip kita tahu semua bukti yang bahkan konflik itu. Kemudian sains dan pseudo sains itu sulit sekali dipisahkan gitu. Jadi saya sering sekali mengkritik lembaga survei. Saya kan jadi asisten kita ya, dan ribut dan saya selalu bilang bahwa kita itu nggak mungkin. Bapak itu pernah dengar teorinya Schrodinger ya, yang ada di black box. Ya. Ketika ada barang apa itu ada apa namanya barang apa? Ketika seekor kucing dimasukkan dalam kotak bersama dengan radioaktif, kita sampai kotak itu dibuka, kucing itu mati dan hidup pada saat yang sama. Jadi ketika itu kucing itu nggak mau terbuka, dia kredibel dan tidak kredibel pada saat yang sama. Kemudian yang ketiga adalah, selanjutnya adalah, Bapak Ibu ada yang pernah mendengar sistematik review?
menggunakan FSS yang baris. Bapak ibu kita ini pun juga punya baris. Bahkan ini Yohani Desi, seorang biostatistician, mungkin bapak ibu pernah dengar namanya. Yohani ini sebenarnya ada sesuatu yang sering jangan-jangan kita yang berkontribusi untuk mengurusi, sains dengan pseudoscience. Gimana caranya kita memperbaiki hal ini? Bapak ibu, ini ada beberapa manifesto ya yang ditulis beberapa orang kalau psikologi karena kondisinya paling buruk ini antara disiplin ilmu yang lain karena biasa ada beberapa sabaran boleh jadi ada boleh juga ini hasilnya karena sebenarnya masih ada satu slide mungkin agak missing di situ disebutkan bahwa psikologi yang paling jelek tapi apa istilahnya paling lowernya tapi biasanya kalau kita melakukan meta analisis untuk mengurangi efek bias publikasi kita menggunakan teknik yang Pemimpin itu nggak bisa mengatasi publication bias. Berbahaya untuk Bapak Ibu, ya. Berbahaya sekali karena tidak mungkin semua studi itu sifatnya signifikan semua, nggak mungkin. Selalu ada hasil yang berbeda. Sains itu nggak cuma butuh inovasi, tapi juga butuh koreksi, Bapak Ibu. Kita butuh koreksi. Kemudian, ini Bapak Ibu ya, yang kita harus lakukan sebagai saintis. Pertama, kita ini punya bias. Bias untuk dapat kalibrasi lebih baik, dapat citasi lebih banyak, untuk bisa terkenal dan sebagainya. Gimana cara? Bisa melindungi pekerjaan kita dari diri kita sendiri karena kita ini adalah orang yang paling mudah dibohongi sebenarnya. Katanya Richard Feynman bilang apa? You are the person who is the easiest to fool. Kita ini paling mudah menipu diri kita sendiri. Dan ini sebenarnya melindungi kita dari diri kita sendiri. Kemudian kita dalam sebelum ini, Bapak Ibu, kita butuh ini sekarang, ya. Kemudian selanjutnya gimana caranya biar kita mengubah kultur penelitian? Itu yang paling terpaksa. Tapi bagaimana kalau kita bisa bilang begini possible? Ini bisa Bapak Ibu, ini bisa dilakukan, semua orang melakukan ini. Terakhir dari saya menutup Bapak Ibu, open science ini tidak lagi menjadi open science lagi. Dia akan menjadi just science, tidak ada openingnya. Satu saat ini akan menjadi norma global, dan mau tidak mau kita sebagai akademisi, sebagai peneliti juga harus terbuka dan harus mau terbuka dan siap. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Mungkin kayak atau di ibu yang mau tahu. Kebetulan sejak tahun 2011, saya menantang diri saya
untuk mencoba sebuah pekerjaan yang tidak pernah saya bayangkan. Saya mulai publikasi di tahun 2008, kemudian di 2010 ada satu jurnal tempat saya pernah menulis, memberikan email ke saya, menawarkan saya untuk mereview. Waktu itu rasanya deg-degan. Betulkah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang cocok menurut saya? Tetapi kemudian sekarang saya pikir saya harus mencoba supaya tahu bagaimana rasanya dan nanti bisa setidaknya menjelaskan kepada mahasiswa saya proses di review seperti apa. Maka saya mengambil tawaran itu. Kemudian tawaran itu diseriusi. Sampai sekarang saya mereview di beberapa jurnal reputasi. Dan juga saya diminta untuk menjadi associate editor di jurnal BMC Health Services Research. Jadi saya akan mencoba memberikan paparan ini dari perspektif saya sebagai reviewer maupun sebagai associate editor. Tiga hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah pentingnya di-review, terutama di jurnal ini ya, dalam kaitannya dengan pengembangan dan pengetahuan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses publikasi dan peer review itu letaknya di mana. Dan yang ketiga tentang mekanisme peer review yang baik itu seperti apa. Karena tidak semua reviewer itu baik. Seperti hanya manusia, ada yang baik, ada yang tidak baik. Reviewer juga ada yang tidak baik, ada yang baik. Tetapi editor nanti seharusnya tugasnya dia adalah memilih reviewer yang baik. Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, tentu kita setuju bahwa riset itu sebuah cara untuk memproduksi ilmu pengetahuan baru. Nantinya pengetahuan itu akan, pertama akan ada proses publikasi dulu, setelah itu baru bisa dimanfaatkan. Maka kalau kita ingin memanfaatkan informasi yang benar, seharusnya publikasi juga berlangsung dengan cara yang benar, dengan cara yang berkualitas. Kalau ditarik lagi ke akarnya, berarti risetnya juga harus berkualitas. Jadi informasi yang berkualitas itu sumbernya dari riset yang berkualitas. Riset yang berkualitas itu bisa dari kualitas masalah yang diangkat dan juga metode. Kemudian setelah itu juga kita harus lihat sebetulnya hasil itu dari aspek pembaruan, karena sekali lagi bahwa riset itu adalah cara untuk memproduksi pengetahuan baru, relevansi, sahih dan reliable, dan tentu saja soal generalisasi. Ini tentu saja relatif, tapi salah satu komitmen adalah generalisasi, apakah hasil risetnya bisa dimanfaatkan di setting tertentu. Setelah itu dipublikasi. Tadi juga pembicara sebelumnya sudah menyampaikan ada persoalan misalnya bias publikasi. Ini juga kualitas publikasi menjadi penting. Jadi pengetahuan kita punya ini sangat tergantung pada kualitas publikasi. Kualitas publikasi tergantung dari kualitas riset. Nah, di era open science ini, kalau saya pahami, open science adalah sebuah kesempatan yang tidak terbatas untuk mengakses dari informasi, maka tantangannya di dalam publikasi ini bisa positif, bisa negatif. Positifnya adalah, tentu saja harapannya kalau di era open science, mestinya kualitas publikasi menjadi lebih baik. Karena pertama, referensi yang digunakan akan menjadi lebih kaya. Akses pada pustaka menjadi lebih mudah. Kemudian juga need to research. Jadi riset yang mulang-mulang aja yang gak ada yang baru itu bisa dihindari karena kita sebenarnya peneliti bisa dengan mudah mengakses apa sih yang sudah dihasilkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tapi di sisi lain, open science, era ini juga mengandung tantangan bagi proses publikasi. Karena misalnya peluang plagiasi menjadi lebih besar karena mudahnya mencari referensi, membuat tulisan, dipublikasi, dipakai orang lain, dan sebagainya. Nah, sehingga di sinilah peran peer review menjadi sangat penting untuk menjadi salah satu instrumen bagi kita untuk menjaga kualitas dari publikasi. Nah, kalau dari perspektif jurnal, kalau jurnal yang bereputasi pasti ada peer review.
Jadi Bapak Ibu, kalau dapat email, kalau email itu mengatakan, kirimlah manuskrip ke jurnal saya, satu minggu lagi akan terbit. Maka Anda nggak boleh percaya pada jurnal itu. Karena artinya tidak ada proses peer review yang dilangsungkan. Ya, itu salah satu ciri khas jurnal predator itu seperti itu. Sehingga sebenarnya peer review itu satu, menjamin proses penjaminan mutu publikasi. Yang kedua, soal integritas. Tadi pembicara sebelumnya juga sudah menyampaikan soal itu. Dan yang ketiga sebetulnya, peer review itu menumbuhkan ownership. Jadi dari para peneliti sendiri tentang riset yang baru. Dan yang keempat, ini yang saya rasakan adalah peneliti sebagai reviewer maupun sebagai editor ini bisa menjalin hubungan dengan kolega. Kolega yang dipandang bereputasi, yang dipilih menjadi reviewer. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua, ini adalah diagram yang mencerminkan proses review. Jadi kalau Anda submit ke jurnal, maka orang pertama yang menerima adalah editor kemudian akan melihat scope secara umum, apakah relevan dengan misi jurnal. Kemudian secara umum juga akan melihat apakah cara menulisnya itu memenuhi standar atau tidak. Kalau tidak, tentu saja editor bisa langsung menolak naskah tersebut. Kalau dipandang, ini secara umum okelah ada, mungkin ya ada kekurangan, cuman mungkin ini lebih baik orang yang ahli di bidangnya yang mengomentari itu. Maka editor akan memilih reviewer. Pada umumnya, jumlah reviewer yang dipilih adalah minimal 2. Saya pernah sebagai penulis, saya direview oleh 5 reviewer juga pernah di social science dan medicine. Tapi di BMC, Services Research, rata-rata kita 2 dan 10. Lalu setelah itu, peer review, kontaknya nggak hanya 2, Bapak Ibu. Karena ini pekerjaan peer review ini pekerjaan yang nggak digaji. Jadi mungkin nggak banyak orang tertarik. Kita biasanya pertama kirimnya ke 6 reviewer. Ya itu aja kalau belum dapat satu yang mau. Lalu kita kirim lagi ke sejumlah calon reviewer yang lain. Jadi setelah dapat 2, maka mereka akan kita beri waktu untuk melakukan review. Setelah itu hasil reviewnya akan dilaporkan pada editor. Selanjutnya editor yang memutuskan mau diterima naskahnya atau mau ada revisi atau ditolak, itu adalah di tangan editor. Selanjutnya akan ya, bisa saja proses itu berlangsung beberapa round, ya. Bisa 1 round, bisa 2 round, bisa 3 round, terserah editornya. Nah, dalam tipe peer review ini secara umum ada, sekarang ini ada single blind review, double blind, open review, dan collaborative review. Yang tradisional ya single blind dan double blind. Single blind artinya penulisnya nggak tahu reviewernya siapa, tapi reviewer tahu. Kalau double blind sama-sama nggak tahu. Kalau open review semuanya sama-sama tahu. Kalau collaborative review artinya ini yang relatif masih baru, tidak banyak jurnal yang melakukan collaborative review. Jadi reviewnya dilakukan oleh tim tertentu. Nah, tentu aja plus minusnya masing-masing. Tentu ini akan plus minusnya akan menyangkut soal keberanian untuk mengkritik ataupun bias dan sebagainya. Ini saya sampaikan tadi. Kemudian, ya sehingga proses review sendiri ada standarnya. Jadi ini ada standar etika dan pedoman umum, bisa diakses di link ini. Kemudian beberapa hal yang penting bagi reviewer ketika review adalah pertama adalah kita melihat positif dan negatif dari sebuah manuskrip. Jadi tidak boleh hanya menulis negatifnya. Kemudian kritikal tetapi konstruktif, ini yang penting. Dan sebagai reviewer buat yang baik, tentu saja enggak sebaiknya tidak PHP pada editor. Saya sering di PHP oleh reviewer
iya, tapi setelah deadline nggak ngumpul-ngumpulin report sehingga saya harus cari review yang lain, ini juga sering. Kemudian review sebaiknya ketika ditawarin untuk mereview ini beberapa hal merefleksikan dulu apakah betul topik ini area keahlian saya, adakah kelemahan di bidang itu. Misalnya kita sering ditanya di check the schedule, apakah perlu ada cek statistik. Kalau kita bilang iya, berarti nanti editor akan mencarikan orang lain untuk mengecek khusus statistik. Kemudian netralitas, dan juga kalau nggak bisa, bisa rekomendasi kolega lain. Soal netralitas penting, saya sering dihubungi. Kebetulan saya di Mahindra Data, itu satu bidang riset. Kita riset-riset satu implementasi program. Sehingga pernah suatu kali saya dihubungi jurnal, ini papernya Pak Yogi. Maka seharusnya saya harus bilang enggak. Enggak boleh, karena tentu saja pasti ada value yang saya bawa. Kalau saya mau review. Nah, jadi ini yang saya kira terakhir saya mau promosi kepada para peneliti muda. Kalau Anda pengen naik kelas, naik kelas dalam arti kualitas riset Anda meningkat, maka kalau Anda ditawari untuk menjadi reviewer, katakan iya. Karena saya sendiri merasakan kualitas dari publikasi saya ini menurut saya lumayan terangkat, maksudnya kualitasnya menjadi lebih baik ketika saya mulai mereview. Karena dengan lebih sering mereview, saya bisa mengerti positif negatif dari sebuah publikasi, dengan demikian ketika saya menulis itu bisa saya terapkan untuk diri saya. Yang kedua, sebetulnya itu juga membangun area keahlian yang secara gratis kita mendapatkan update dari hasil riset yang baru. Nah, ini saya kira hal-hal yang penting untuk para peneliti muda. Katakan iya kalau Anda ditawari untuk menjadi review. Terima kasih. Ya, di Wasil kita punya banyak potensial reviewer sekarang. Jadi katakan iya pada review. Untuk setelah menulis review, kita paling akhir adalah dalam open science kendalanya adalah banyak sekali ilmu yang muncul. Untuk itu kami undang Ibu Prodita Bersama-sama ini sebagai pembaca sebenarnya hari ini ya. Walaupun beliau sebenarnya adalah jurnalis dan editor di bidang akses manusia, dan beliau adalah editor dari Konversasi Indonesia, kalau sering baca ya. Jadi Pak, saya juga ada manusia akhirnya sana. Beliau adalah juga peneliti dan aktivis juga. Satu di Lumen Komunikasi Pelajaran dan S2-nya di Master of Human Rights Law and Policy di Institute of University. Waktu dan mata besar. Selamat sore. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Fakultas Kedokteran yang untuk mengundang saya dan orang penyelenggara acara yang sangat baik ini di tentang open science. Tadi disebutkan kalau saya adalah editor, jurnalis untuk the conversation, tapi di sini saya akan mengisi presentasi saya tentang bagaimana menjadi pembacaan cerdas di era keterbukaan informasi. Saya akan mulai pertama dengan sebuah kutipan dari Kenneth Kelly. Dia co-founder dari Wired Magazine, ketika dia diwawancara oleh BBC Future Now. Jadi Wired Magazine itu majalah yang membahas atau mengangkat isu-isu tentang teknologi. Dan menurut dia, tantangan terbesar saat ini dalam melaporkan berita adalah bentuk baru dari. Jadi
kebenaran itu tidak lagi oleh otoritas, tapi tersebar melalui jaringan pertemanan. Jadi setiap ada fakta tandingan, dan fakta dan fakta tandingan dan fakta tandingan fakta itu terlihat identik. Orang akan menjadi bingung mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini disebabkan karena kalau dulu sebelum ada internet, informasi itu datangnya dari misalnya pemerintah atau dari media massa, dari institusi. Tapi sekarang semua orang bisa memproduksi dan kemudian menyebarkan informasi itu. Dan hal ini di awal-awal ketika internet baru muncul itu dianggap sebagai sesuatu yang memberdayakan masyarakat, demokratisasi informasi. Tapi saat ini kita melihat sendiri bahwa ada masalah-masalah yang kita hadapi dengan adanya keterbukaan informasi. Tadi slide ini sudah muncul tadi siang. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet dan media sosial di dunia terus meningkat. Saat ini ada 3,5 miliar orang yang menggunakan media sosial di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ada 150 juta. Dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi ini yang paling akhir di tahun 2019. Tahun depan mungkin sudah lebih tinggi lagi. Di sesi ini saya akan membahas tentang tiga hal. Satu, tentang bagaimana sih lingkungan informasi online akan berkembang dalam 10 tahun mendatang. Yang kedua, peran media dalam melawan misinformasi dan disinformasi. Dan yang ketiga, kiat menjadi pembaca cerdas di era keterbukaan informasi. Saya yakin pasti semua orang di sini mungkin terhubung dengan media sosial atau di WhatsApp group dan pernah melihat atau menerima informasi yang mungkin bukan sesuatu yang informasi yang benar, misinformasi atau hoax atau berita palsu. Dan ini ada terjadi di seluruh dunia dan menjangkiti berbagai isu. Hampir semua isu ada misinformasi dan disinformasi. Yang pertama misalnya contohnya, ini saya kasih icon sebutkan maksudnya tentang isu anti-vaksinasi. Kalau isu anti-vaksinasi di Indonesia dan di dunia, tidak di Indonesia yang dikasihkan juga, ini sebenarnya munculnya dari misinformasi. Jadi ada perbedaan antara misinformasi dan disinformasi. Kalau misinformasi adalah ada satu informasi yang salah yang keluar dan kemudian sudah tersebar ke masyarakat. Dan kemudian sumber informasi tersebut menyadari bahwa ada kesalahan di mereka, tapi informasi tersebut sudah terlanjur keluar. Jadi itu namanya misinformasi, kayak nggak sengaja dan keluar. Tapi karena manusia mengkonsumsi informasi sesuai dengan apa yang dia sudah yakini, dia kemudian mengambil informasi yang sudah keluar itu untuk memperkuat keyakinan mereka. Jadi tetap dia tetap menyebar di masyarakat. Namanya misinformasi. Dan kalau anti vaksin itu munculnya awalnya dari misinformasi karena ada riset yang bilang bahwa hubungan antara vaksin dan autisme, dan kemudian sudah ditarik tapi semua sudah keluar. Kalau misinformasi itu sengaja informasi salah disebarluaskan untuk menggiring opini publik. Ini terjadi di Indonesia, ini saya tunjukkan ikon Jakarta. Sebenarnya banyak hoax yang beredar, dan juga di pemilihan Amerika Serikat di 2016 ada intervensi Rusia dengan berita-berita palsu di pemilihan 2016 yang akhirnya menjadi presiden. Jadi apa sih bagaimana prediksi akan visi dan praktisi mengenai masa depan informasi online pada tahun 2017? Pew Research Center dan Elon University, Imagine Internet Center, mereka menanyakan pada 1,000 akademisi ilmu komunikasi, praktisi, teknologi, dan lain-lain tentang reaksi mereka terhadap pertanyaan ini. Jadi
jadi mereka bilang meningkatnya berita palsu dan terlalu banyaknya narasi bohong yang disebar oleh manusia dan buat online menciptakan tantangan bagi penerbit dan platform-platform bisnis misalnya media media sosial. Mereka yang mencoba menghentikan penyebaran informasi palsu mencoba merancang sistem teknologi dan sistem manusia yang dapat bersihkan dan meminimalkan cara bot dan scam lain dalam menyebarkan kebohongan dan disinformasi. Pertanyaannya dalam 10 tahun ke depan, apakah akan muncul metode terpercaya untuk menahan narasi palsu dan mengizinkan informasi paling akurat untuk bertahan dalam ekosistem informasi secara keseluruhan? Ataukah kualitas dan kebenaran informasi online akan terus menurun? Ini jawaban dari para itu. Jadi hampir 50-50 sangat kecil, cuma tetap saja yang menang data yang pesimis. 51% dari praktisi dan akademisi itu milih bahwa lingkungan informasi tidak akan membaik dalam sebuah tahun ke depan dalam menimbang berbagai hal, lingkungan informasi tidak akan membaik. Sementara 49% yang lain bilang akan membaik. Ini lebih persepsi ya, persepsi dari para ahli. Dan kalau yang pesimis itu bilang artinya karena ekosistem berita palsu itu memanfaatkan naluri manusia yang terdalam. Jadi kita ada keinginan untuk survival, menyelidiki kesuksesan dan kekuasaan, dan di situ biasanya cara-cara yang tidak baik kemudian diambil oleh orang. Kemudian yang kedua adalah otak manusia tidak terprogram untuk dapat mengikuti pesatnya perubahan teknologi. Ini argumen dari kelompok pesimis. Jadi ini ada beberapa quote dari yang respondennya. In the arms race between those who want to falsify information and those who want to produce accurate information, the former will always have an advantage. Ini dari David Conrad, the chief technology officer dari perusahaan. Ini dari Mark DeVito, graduate researcher at Northwestern University. He said, these are not technological problems, they are human problems that technology has simply helped scale, yet we keep attempting purely technological solutions. We can't machine learn our way out of this disaster. Jadi dia bilang, ini masalah sama manusia. Dan yang terakhir, dan mungkin ini yang akan saya bahas di bagian ketiga dari presentasi ini adalah bahwa information is only as reliable as the people who are receiving it. If readers, pembaca, berubah dan tidak memperbaiki kemampuan mereka untuk mencari dan mengidentifikasi informasi yang terpercaya, maka lingkungan informasi ini tidak akan berubah. Sementara kalau dari kelompok optimis, mereka bilang bahwa satu, teknologi dapat membantu. Yang kedua, sifat manusia itu mereka would come together dan menyelesaikan masalah. Jadi, ya, kalau teman-teman di sini entah di bagian yang mana, tapi semoga di bagian yang optimis. Peran media, saya ingin masukin plot sedikit tentang the conversation. Jadi, conversation itu media yang dilaba, online, yang terbuka. Dan kami mencoba menjadi bagian dari solusi dari masalah disinformasi dan disinformasi. Jadi, kita menyediakan konten yang berkualitas, berbasis bukti dengan berkolaborasi dengan akademisi. Jadi, kita membantu akademisi membagikan hasil riset mereka ke masyarakat dalam bahasa yang awam. Jadi sesudah melakukan penelitian, sesudah melakukan publikasi di jurnal, kemudian apa yang terjadi dengan riset-riset itu biasanya tersimpan. Tidak banyak masyarakat awam yang tahu tentang hasil-hasil riset itu. Sementara penelitian sudah sangat panjang dan harapannya adalah akan ada dampak dari riset tersebut. Jadi dengan menerjemahkan bahasa riset ke bahasa awam, kami berharap bisa
meningkatkan kualitas informasi kita. Satu lagi saya ingin juga cerita bahwa kalau di Indonesia sendiri ada upaya-upaya dari media di Indonesia untuk mencoba melawan hoax dan berita palsu. Ini adalah foto konsorsium Tanggal. Ini 24 media mereka bekerja sama untuk mencoba memverifikasi klaim-klaim yang tersebar di masyarakat. Jadi banyak misalnya di sosial media dan lain-lain mereka cek dan mereka periksa kebenarannya apakah benar atau salah. Jadi mereka, masyarakat bisa tahu soal itu. Tapi ada sebenarnya media juga menurut saya perlu mengikuti sebenarnya riset tentang komunikasi publik dan komunikasi sains, karena kadang-kadang ketika media mencoba membenarkan mitos, sebenarnya mereka malah menyebarkan mitos itu dengan cara mencoba mengkoreksinya. Karena alasannya adalah gini, kadang-kadang masyarakat itu ketika mereka terpapar informasi, mereka kemudian lupa sumbernya dari mana, dan kemudian semua informasi itu ada di kepala mereka, mereka nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketika media mencoba debunking the myth dengan bilang ada mitos ini, orang yang tadinya bahkan nggak tahu soal mitos itu mungkin malah jadi terpapar dengan mitos itu. Ada dua peneliti, John Cook dari University of Queensland dan Stephen Lewandowski dari Bristol. Mereka bikin the debunking handbook. Mereka dari psikologi ya, Mbak. Jadi ini saya ambil sedikit dari handbooknya mereka. Jadi mereka bilang pertama usahakan untuk tidak mengangkat di awal tentang mitos itu, tapi langsung masukkan fakta yang benar. Kalaupun perlu masukkan mitos di bawah dan hanya sedikit saja. Dan ini sesuai di semua bisa download. Dan yang terakhir mungkin bagaimana sih dari sisi pembaca untuk bisa resist fake news. Ini dari Julia Matthews, ya, cognitive neurology researcher di Monash University. Dan dia bilang bahwa kalau kita sebagai pembaca mengetahui gimana sih caranya informasi masuk ke dalam pikiran kita, mungkin kita bisa sadar dan lebih selektif dan lebih efektif dalam mengkonsumsi informasi. Jadi dia bilang, kalau kita mengetahui bahwa kadang-kadang ketika kita mengkonsumsi informasi, kita lupa sumber informasinya itu. Jadi dia memberikan beberapa tips. Ada tiga pertanyaan yang perlu kita tanyakan ketika kita menemui informasi. Yang satu, kita tanya berpikir. Saya bisa. yang satu, kita tanya, kira-kira kontennya itu masuk kategori apa? Jadi misalnya kita baca sesuatu, ini masuk opini, masuk berita, atau humor. Ketika kita memikirkan itu, kita bisa lebih informasi itu lebih masuk dalam kategori kita. Dan yang kedua adalah kita perhatikan terbitnya di mana. Kadang-kadang banyak media yang namanya mirip dengan media mainstream, tapi sebenarnya bukan media tersebut. Misalnya ada aljazeera.com yang mirip dengan aljazeera, tapi bukan aljazeera. Jadi kita harus mengenai itu. Dan yang terakhir adalah kritis kira-kira siapa yang diuntungkan dengan informasi ini. Jadi itu dulu sekian. Terima kasih. Kita akan lebih banyak diskusi harapannya karena sangat menarik. Bagaimana open science juga sangat harapannya membantu, tapi selain juga kita sebagai pembaca harus sangat pintar. Karena yang sampai jurnal-jurnal yang kita baca juga disinformasi atau dikirim ke arah tertentu. Oke, pertanyaan kita buka.
dari audiens, silakan. Ya, satu. Ya, silakan dua. Ya, silakan bapak yang pakai jilbab. Ya, silakan bapak. Silakan. Mohon perkenalkan nama dan dari mana dan kepada siapa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya sama dokter Ari. Tadi dokter mengatakan bahwa kalau kita diberikan tawaran untuk menjadi seorang interviewer, katakan iya. Nah, kebetulan saya mungkin pernah mengirim satu abstrak saya ke Belanda dan itu diterbitkan beberapa kali mendapatkan diminta tawaran. Salah satunya tawaran dari Fortune Journal untuk mereview. Untuk sejauh ini sudah 3 kali saya tolak, cuma yang saya ingin tanyakan kan kita harus tahu juga apakah jurnal itu masuk ke satu jurnal reputasi. Nah, yang mungkin di sini bisa menjawab, apakah Fortune Journal ini termasuk salah satu jurnal yang bereputasi? Terus, karena dari beberapa judul yang masuk juga ya, areanya bukan dari scope area yang saya sekarang karena sudah di... Karena saya sekarang berada sedang studi pendidikan di S2 IKN, jurusan kesehatan lingkungan, cuma beberapa judul itu yang masuk disuruh mereview tentang judul kardiologi. Ya mungkin itu bisa dijawab, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ada spesifik untuk menerapi. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, ya, karena saya ingin ditawari untuk mereview, masih ada kelanjutan ya, tanda bintang. Bila syarat dan ketentuan dimasuk. Ya, tadi saya menjelaskan ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Saya kira area open expertise menjadi sangat penting. Hati-hati juga dengan selain tawaran publikasi juga tawaran review. Kalau salah satu ciri khas jurnal yang tidak reputasi itu kalau membabi buta untuk memilih reviewer. Ya, jadi sebenarnya kalau di jurnal yang bereputasi, kita punya database nih. Peneliti yang mana, dia bidangnya apa. Bapak itu kalau sudah pernah sampai publikasi ke jurnal bereputasi, pasti diminta untuk masukin apa sih area yang expertise yang utama, minimal 3. Nah, itu akan disimpan sebagai database. Suatu saat kita butuh reviewer, kita akan recall melalui kata kunci itu. Nah, jadi kadang-kadang sudah melalui kata kunci itu pun beberapa reviewer bilang, masih bilang, misalnya ya, bidangnya masuk, tetapi saya nggak pernah memiliki yang kualitatif, sehingga saya nggak bisa mereview, itu nggak bisa. Ya, gitu ya. Terima kasih. Baik, untuk Bu Ari Prabandari. Saya mau nanya masalah itu research itu, Bu. Sejauh mana itu kemudian dalam tanda kutip, jadi metode riset itu sejauh mana kemudian itu dianggap menjadi riset pas 2. Karena contoh di tempat saya, dari sejak zaman biologi ditemukan sampai hari ini biologi itu hanya waktu. Metode sama, hasil beda-beda karena lokasinya beda-beda. Nah itu gampangnya kuliah di biologi itu. Nah sejauh mana yang seperti itu di nomor 2 kan, karena ya pasti apa ya, ya mungkin tidak bisa diseragamkan, tapi sejauh mana itu bisa disisihkan gitu. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, memang betul saya setuju bahwa tentang itu research ini definisinya tentu sangat relatif menurut bidangnya. Tetapi ada satu clue yang biasanya di pakai oleh para editor untuk menyeleksi pada tahap awal suatu naskah apakah ini itu research atau enggak. Itu adalah dengan sebuah pertanyaan, what is the added knowledge from this research? Jadi kalau researchnya masih di bidang yang sama, tujuannya sama misalnya, tetapi populasinya berbeda misalnya, maka apakah akan ada added knowledge yang akan muncul dari riset tersebut. Jadi biasanya itu. Memang ini akan diinterpretasi sangat relatif di masing-masing. Terima kasih. Untuk beberapa berikutnya.
itu kayak dua ya paling dua naskah. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya juga dari Magister Psikologi Profesi dari Fakultas Psikologi UGM. Ya, saya mau menanyakan kepada Dr. Ali. Sebelumnya kan saya sempat menjadi asisten di Center for Public Health yang ada di Fakultas Psikologi UGM sendiri. Nah, dalam beberapa kali kami mengajukan proposal untuk penelitian begitu. Nah, beberapa dari teman-teman saya ternyata proposalnya itu tidak diterima seperti itu, karena salah satunya itu adalah yang diutamakan adalah urgensinya. Padahal menurut kami sendiri penelitian yang proposal yang kami ajukan itu memang urgensinya sudah cukup. Menurut kami selama ini sudah priority gitu. Misalkan penelitian dari kanca yang di puskesmas untuk intervensi gitu. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya dari keyword sendiri yang diutamakan dalam urgensi itu seperti apa sih? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ini perkenalkan Ibu Adi. Di tempat kami bekerja bersama teman-teman, kami mengawal sebuah jurnal. Walaupun belum begitu bagus, tapi alhamdulillah sudah tingkat 2. Kami ke depan punya cita-cita untuk meningkatkan kualifikasi, kalau bisa sampai internasional. Berdasarkan sedang kami kumpulkan apa saja yang harus kami lakukan untuk mencapai itu. Kebetulan di sini ada Bu Aris sebagai salah satu editor di BNC Journal. Ini kesempatan yang baik, barangkali kami bisa mendapat masukan poin-poin apa saja yang harus kami dorong, kami siapkan untuk bisa berbicara lebih di edukasi internasional. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Tentang treatment proposal untuk klien ini, kemungkinan relatif agak berbeda dengan review untuk manusia. Memang salah satu biasanya untuk kebetulan saya reviewer di store di APBB juga. Memang salah satu kriteria yang biasa dipakai untuk review proposal adalah urgensi. Saya kira kalau definisinya urgensi itu sama sih, bahwa urgensi itu adalah masalahnya itu harus segera diselesaikan, itu urgensi. Cuma mungkin kita punya problem, ini sama seperti saya dulu ketika mulai latihan untuk mengirimkan proposal grant, kita sering memakai bahasa yang terlalu teknis. Sementara reviewer proposal grant itu tidak selalu orang yang bidangnya di bidang yang kita usulkan. Kadang-kadang justru orang biasa yang dianggap dia tokoh, tapi tidak harus di bidang itu. Maka kegagalan seringkali ini evaluasi dari proposal-proposal saya juga yang dulu saya buat adalah bahasanya terlalu teknis, sehingga mungkin bukan persoalan bahwa urgensinya nggak dapat, tapi bahasa yang digunakan kurang general. Maka tipsnya adalah kawan-kawan semua, kalau Anda aplikasi untuk klien, siapkan waktu yang cukup supaya nanti kita ada teman yang bukan di bidang Anda untuk membaca proposal itu, dan kalau ada bahasa yang terlalu teknis kita bisa. Kemudian yang tadi ya, untuk meningkatkan reputasi jurnal, saya kira kalau persoalan utama biasanya variasi dari penulis dan variasi dari reviewer dan board of editors di mereka itu utama yang perlu untuk dipersiapkan.
kasih atas tanggapannya sebelum saya jawab. Online belum ada, tapi mungkin di Wi-Fi semua dari yang lain. Ini sesi yang menarik. Tadi saya kira ini berpikir untuk bagaimana kita bisa memancing para pembaca itu terlibat terhadap produk riset yang sudah dipublikasikan. Tadi Mbak Ari menyampaikan tentang review. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada kegiatan atau aktivitas lain dari pembaca yang sebelum jadi review, misalnya katakanlah berkomentar terhadap publikasi yang sudah ada, di koran menulis surat pembaca, letter to editor. Mungkin saya ingin meminta pendapat dari narasumber di atas, kira-kira aktivitas apa yang lain yang selain review yang mungkin menjadi goal, tapi yang lain yang mungkin juga bisa dimulai oleh teman-teman yang ingin merintis berpartisipasi, berkomentar, atau beraktivitas agar berkontribusi bersama-sama terhadap sains yang sudah dipublikasikan. Dan kira-kira topik-topik apa yang kita bisa mengajukan pertanyaan atau berkomentar atau memberikan kontribusi yang sekiranya itu kemungkinan bisa bermanfaat untuk khalayak yang lebih luas. Baik, tadi pakai pembahasan mungkin bisa komentar dulu dari apa ini sebagai introduction presentation. Ada banyak yang ada. Kalau di conversation ketika kita menerbitkan artikel di setiap artikel itu ada kelompok. Jadi mereka bisa menuliskan komentar atau pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan langsung pada penulisnya yang akan disebut. Jadi ketika mungkin perlu ada pertanyaan dari kita dan lain-lain. Sayangnya tidak banyak. Berkomunikasi di media sosial seperti Facebook atau Twitter. Jadi saya lihat memang kalau dari pengalaman saya pribadi ya sebagai pembaca proses itu, sebagian besar mereka forwarding proses itu baru kita pasti ikut terbuka. Ya, misalnya ketua mahasiswa itu di forward di grup departemen IKM kalau sudah baca benar kata dan bisa bermanfaat sudah baca aplikasi yang apa saja informasinya sebenarnya ya itu memang menjadi masalah dari pembaca kita ya. Sebenarnya kalau di untuk supaya menjadi lebih engagement, salah satunya bisa dengan early communication, misalnya bisa preview. Jadi juga sudah namanya sudah mulai ada level komentar, karena di situ juga orang bisa memberikan pendapatnya atas preview di posting di situ di beberapa episode seperti yang cukup legitan. Sedangkan setiap disiplin ilmu juga punya preview sampel sendiri. Kalau yang fisika bisa pakai arsip, kemudian ada soft arsip, kemudian ada dosi arsip, kemudian ada inarsip, kemudian di kolpa. Selain itu juga sebenarnya sekarang media sosial itu juga punya punya marketing. Pertama kalau saya pribadi, itu justru saya banyak belajar dari teman-teman. Jadi di sana sendiri juga sudah banyak akademisi-akademisi turun gunung. Jadi sebenarnya turun dari cara-cara untuk berinteraksi dengan masyarakat. Di sana mereka juga berbagi masalah pengetahuan. Mereka juga di situ ada bahkan hal yang itu seperti kalau di psikologi sendiri itu beberapa peneliti psikologi yang sering menjadikan kemudian jadi sosial media gitu. Jadi luar biasa di kolaborasi baru dari jaringan-jaringan seperti yang kalau kata dulu akademisi lebih sering menggunakan dan bergantung pada event-event teknologi yang seperti formal seperti konferensi seperti ini. Tapi sekarang ternyata karena ya internet juga salah satunya menyediakan sarana yang seperti itu mampu membuat beberapa akademisi itu belum langsung dengan bersifat
masih perlu mengedukasi masyarakat karena masih jarang di media umum, media mainstream, di mana informasi dari hasil riset dari akademisi itu tersampaikan atau tersalurkan ke masyarakat. Jadi dari masyarakat sendiri belum terbiasa untuk mencari hal itu atau ingin tahu dan kemudian berkomentar dan lain-lain. Jadi mungkin saat ini memang perlu dari akademisi yang dari dan kemudian melibatkan diri dalam diskusi publik. Jadi masyarakat kemudian kalau akademisi ini ada dan mau berkomunikasi dan mau engage dengan publik dan kemudian diskusi ya. Masih terkurung dalam identifikasi. Ngapain dulu belum bisa gitu ya. Baik, di komunitas para peneliti dan akademisi sendiri saya kira masih perlu dibangun satu kemampuan untuk critical thinking. Jadi saya kira peneliti-peneliti pemula bisa belajar untuk melatih critical thinking dengan beberapa cara. Jadi misalnya kalau di jurnal itu ada forum, policy forum, nulis tentang policy forum atau policy debate, kemudian nulis letter untuk editor, nulis commentary, itu menjadi sangat penting bagi para peneliti juga untuk membangun critical thinking. Jadi setelah itu saya setuju juga sih bahwa peneliti ini harus gak boleh autis, gak boleh hidup di dunia sendiri, harus tadi menyampaikan hasil-hasil secara langsung. Cuma memang kita para peneliti sendiri perlu dibimbing saya kira untuk melatih bagaimana memformulasikan dari bahasa yang akademis menjadi bahasa yang sederhana yang bisa diterima pada komunitas. Yang kedua juga memahami pola pemberitaan itu. Karena misalnya judul headline dengan isi itu seringkali adalah sesuatu yang begitu sering terkait media massa. Sementara masyarakat kita seringkali hanya membaca headline saja, nggak baca kontennya. Jadi ini juga teknik-teknik tertentu harus kita pelajari. Ini ada pertanyaan terakhir di rawat habis ini. Kelihatannya sangat menarik, Om Rizqy Bunda. Kita jawab dulu yang dari media itu, Om Rizqy Bunda. Kelihatannya sangat menarik sekali teman-teman ingin jadi reviewer. Apa syaratnya untuk jadi reviewer? Akademisi non akademisi pemerintah atau NGO. Lalu kemudian keduanya memang lalu juga peer reviewer bagaimana menjadi reviewer pemula. Ya. Ada tips. Oke, ini saya bagi reviewer atau reviewer proposal grant. Saya kira semua orang bisa melakukan itu, termasuk orang biasa yang bukan akademisi. Artinya tidak punya background akademisi pun itu sangat boleh untuk meliburi proposal grant karena diharapkan nanti penelitian itu akan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi yang mereview ya masyarakat. Yang kedua, kalau mereview jurnal, memang ini ada poin-poin tertentu karena kita mengkritisi metode penelitian sehingga setidaknya orang yang mereview itu kenal dengan metode penelitian sehingga mungkin tidak semua orang bisa menjadi untuk jurnal. Tetapi tidak berarti kemudian itu harus penulis yang penulis senior yang sudah ngetop yang boleh jadi reviewer jurnal. Enggak juga. Ini saya menghimbau justru pada para senior yang ada di sini. Kalau suatu saat mendapatkan tawaran untuk review dan itu pas dengan bidang Bapak dan Ibu, panggil aja. Tetapi delegasikan itu untuk mahasiswa Anda. Sehingga nanti itu sebuah proses berlatih yang bagus. Setelah itu nanti dicek oleh seniornya, oh ya, tinggal ditambahin aja ini harus ditulis. Ini juga cara untuk melakukan kapasiti yang perlu untuk kita mulai. Mulai dari sisi profesi sendiri ada review juga, tidak artikel masuk apa, cuma mulai dari editor aja. Kalau untuk artikel di conversation, artikel yang ditulis oleh
klaim dari pejabat publik. Kami minta pakar yang relevan untuk menganalisa dan kemudian analisa kami kita di tempat di tidak tersalur. Kami cek fakta. Selanjutnya cek fakta. Dan terakhir mungkin komen tentang apa yang harus di-highlight untuk review atau ada checklist biasanya kalau jurnal itu reputasi kita punya checklist apa saja yang harus dikritisi oleh reviewer, introduction apa saja yang harus di-highlight, metode apa, result apa, ini semua ada di checklist yang bisa dipelajari. Tapi sebetulnya secara umum prinsipnya hampir sama seperti kalau kita melakukan. Baik, ini mungkin buat Amelia karena tadi ketidakpercayaan antara researcher dan praktisi di lapangan gitu ya. Ini menurut Mbak gap apa tadi itu yang bisa menjawab? Iya, jadi yang sebenarnya untuk kolaborasi itu yang karena mungkin jadi ada sistem bahkan itu sistem karir bahkan sistem pengelolaan universitas memang karena memang kompetisi ada kolaborasi ini sudah banyak di ambil banyak orang, padahal juga sebenarnya kita tahu penemuan-penemuan sains yang besar seperti yang kemarin kami PhD Ikan Horizon Telescope itu dilakukan dengan kolaborasi 200 saintis di seluruh dunia. Bahkan sekarang ada terutama disiplin ilmu seperti kayak fisika, jadi saya tahu dari kesehatan juga kolaborasi itu sudah bukan kalian asing. Sehingga memang harus ada komunikasi yang intens, kemudian juga saya komunikasi yang intens itu juga ada keterbukaan. Jadi artinya peneliti juga mau secara terbuka dan mau membagikan apapun yang dia miliki dan apa yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaan kepada publik dan pada koleganya sehingga itu nanti menjadi olinya, oli yang inovasi sehingga tidak mungkin discovery sebesar HD itu terjadi kalau orang itu yang bekerja di luar luar bahkan kayak olinya pun juga kayak gak kasih ke publik jadi semoga perspektif benar, jadi kolaborasi jangan berarti nilai indeksnya dan ini cuma nilainya jabatannya ya, baik, terima kasih atas waktunya, informasinya, ilmunya, semangatnya atas sesi ini dan terima kasih kepada para peserta yang masih terus aktif mengikuti acara ini. Pas buat ketiga pembicara dan ini sebagai presentasi. Baik, terima kasih Dr. Peters. Mohon untuk para ibu masih berkenan untuk berdiri di depan untuk menerima kenang-kenangnya dari panitia.